Motor ini adalah varian dari Ducati Scrambler yang baru. Awal munculnya tahun 2019 membuat modelnya menjadi facelift dan luar biasa. Inilah dia Ducati Scrambler Icon Facelift 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reels View, tempat kita mereview berbagai unit di Reels Motor. Best price and best quality. Oke guys, kali ini yang ada di depan saya ini adalah varian terbaru dari Ducati Scrambler, yaitu Ducati Scrambler Icon Facelift tahun 2019. Kenapa dibilang facelift? Karena model lampunya yang memiliki baru, jadi LED dia guys. Keren banget ya, luar biasa, dan dari bentuk bodinya juga benar-benar dibuat demikian modern. Nah, dan bentuk yang sangat kokoh. Nah, berbicara tentang Ducati Scrambler 800 dulu. Nah, Ducati Scrambler 800 itu pertama kali diproduksi tahun 2015 oleh Ducati dunia tuh guys. Nah, karena dia dibentuk diproduksi itu di daerah negara Thailand. Nah, mulai awalnya diproduksi sebesar 19.300. Nah, lanjut di tahun 2019 pertama kali diluncurkan Ducati Scrambler Icon Facelift ini. Jadi luar biasa perjalanannya dari 2015 sampai 2019. Nah, keren banget jadi. Nah, kebetulan yang ada di depan saya ini Scrambler 800 ini memiliki kapasitas mesinnya 803 cc. Tetap khasnya Ducati ya. Dia L-twin guys. Nah, kalau bisa dilihat ini, wah, belibet-libet lah tuh silindernya. Ini yang membuat suara dari karakter motor ini luar biasa. Nah, lanjut dari Ducati Scrambler Facelift 800 ini, ada banyak banget yang sudah dirubah. Yang pertama dari bentuk headlampnya yang tadi saya bilang, dia sudah memakai lampu LED, jadi membuat terkesan motor ini klasik retro tapi modern, elegan guys, luar biasa banget. Oke, jadi ini bobotnya motor ini kisarannya di 196 kg. Jadi cocok banget buat kalian yang suka power tenaga besar dengan motor ringan. Nah, inilah tujuannya dan pilihan yang tepat. Karena motor ini targetnya Ducati membuat motor ini adalah untuk anak-anak muda yang ingin merasakan sensasi luar biasa, klasik tapi modern. Nah, lanjut kalau bisa kita lihat nih guys di fitur-fitur terbarunya motor ini. Nah, kita lihat, kita cek. Nah, ini yang baru dari Ducati Scrambler. Ini ada indikator bensinnya. Biasanya kan motor Ducati itu jarang ya ada indikator bensinnya. Nah, di Ducati Scrambler Icon Facelift ini dia sudah ada indikator untuk bensinnya, guys. Nah, jadi nggak perlu khawatir lagi. Lanjut, dia untuk sistem pengeremannya sudah menggunakan ABS. Jadi sudah safety pastinya. Nah, lanjut untuk koplingnya dia sudah hidrolik guys, jadi lebih enteng, lebih nyaman, dan membuat motor ini kayaknya kesannya wah cocok banget lah buat San Mori guys. Nah, ini fitur-fiturnya ya, ada lampu ya, terus ada sein. Nah, ini untuk rubah-rubah nih guys, tripnya. Nah, kebetulan nah ini sama tombol di sini. Lanjut ada lampunya, klakson. Oke, di sini juga ada fiturnya untuk pemutus arus listriknya dan starter. Nah, ini ada lampu hazard juga nih guys. Nah, ini baru nih ada di motor ini untuk lampu hazard. Keren banget ya. Jadi dibikin oleh Ducati sedemikian modern dan fitur-fiturnya cantik dan sangat banyak perbaruan, luar biasa. Untuk motor ini diproduksi tahun 2019 dan diluncurkan April
2019 di Indonesia dan dibanderol harganya di harga 410 juta guys. Nah sekarang juga kalau misal kalian cek di Ducati Indonesia, harganya masih 410 juta. Nah, luar biasa ya. Nah, lanjut kalau bisa dilihat, ini dia knalpotnya. Waduh, bentuknya elegan sekali. Dan di belakangnya ini untuk bannya, velgnya lumayan lebar nih guys. Nah, dia menggunakan bannya Pirelli kebetulan. Ini kalau bisa dicek ini ukurannya 180/55 nih, berarti dia udah gambot nih bannya guys. Nah, lanjut juga untuk sistem pengeremannya sendiri. Nah, kita lihat, nah ini dia menggunakan, biasanya Ducati sudah menggunakan Brembo. Nah, jadi kalipernya sudah menggunakan Brembo, jadi kalau masalah untuk safety pengereman sudah jangan ditanya lagi guys. Oke, ini juga untuk shocknya, kalian bisa lihat. Nah, shocknya dibikin sedemikian rupa. Nah, inilah yang membuat motor ini tuh suspensinya nyaman sekali, empuk. Nah, ini kalau misalnya dia masuk jalan-jalan yang kurang bagus, seperti jalan yang nggak bagus lah pokoknya, ini masih oke shocknya. Jadi, nggak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung coba aja untuk menaiki. Saya akan merasakan sensasinya motor ini, guys. Oke. Nah, dan juga menarik dari motor ini, guys, dia kalau misalnya dinyalakan, ya, kalau misalnya kita standar, dia langsung mati otomatis. Mantap. Oh, saya aja udah bisa merasakan ini suspensinya, shocknya luar biasa. Jadi kalau mau jalanan kurang bagus, nggak mulus, masih bisa diterabas, masih oke, guys. Apalagi kalau misalnya boncengan, kalian mungkin mau ngajak boncenger kalian, mau ngajak istri atau anak jalan-jalan, ini empuk banget, guys. Mantep pokoknya. Oke, langsung aja kita dengar untuk suaranya, guys. CC-nya sudah 800 itu nggak main-main guys. Jadi tarikannya benar-benar ngejambak. Jadi itu ya guys ya, hati-hati juga dalam berkendara, pengeremannya juga harus hati-hati. Pokoknya motor ini saya nggak bisa ngomong apa-apa, ini top banget guys, luar biasa. Ya, jadi buat kalian motor ini cocok banget buat kalian yang suka San Mori riding harian, city ride. Atau kayaknya kalau misalnya dipakai untuk sehari-hari sebenarnya masih worth it sih. Karena nyaman banget ya. Joknya nggak sakit, empuk banget. Beda banget sama yang terdahulu. Ini dibikin memang joknya benar-benar nyaman banget, comfort banget. Apalagi kalau bawa boncenger pasti nyaman guys. Oke, jadi apabila kalian berminat dengan motor Scrambler 800 facelift ini, bisa langsung follow juga Instagram kita di Resmoto, karena ada nih stok terbaru kita ini. Langsung bisa menghubungi tim kita, ada Mas Rani. Oke, jadi sekian untuk review moto hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian guys. Dan terus nonton di Resmoto, karena kita akan terus mereview seputar inspirasi dan otomotif yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Reels View selanjutnya. Best price and best quality. See you guys. Beli moge, mau tuker tambah atau jual mogenya? Di Reels Moto aja. Reels Moto.